Pemirsa, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo meminta ASN tetap produktif dalam melayani masyarakat serta lebih disiplin dan mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, dengan pelonggaran PSBB, Cahyokumolo mengaku telah berbicara dengan gugus tugas COVID-19 terkait shift kerja untuk menghindari terjadinya kepadatan. Nah, kemarin kami juga sudah rapat dengan gugus tugas untuk masalah shift-nya bagaimana? Dengan melihat kondisi transportasi yang ada di DKI. Padahal DKI itu masih transisi loh. Di mana pegawainya separuh yang masuk. Separuh di kantor, separuh di rumah gantian. Itu aja transportasinya sudah sangat-sangat luar biasa. Jadi Jawa Timur juga sudah mulai pelonggaran. Nah, makanya ini yang sudah kita atur. Jadi ini sebuah kondisi yang saya kira seluruh ASN, ya termasuk teman-teman pers, media, swasta ini juga dengan tatanan baru ya harus punya orientasi kerja dengan tadi mencermati hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, ini kan baru ini, masker, jaga jarak, termasuk ke kantor, naik transportasinya bagaimana, semua harus diatur dengan baik. Tapi juga harus tetap produktif.